Hai semua, di video kali ini aku mau share cara membuat brownies kukus. Ini lembut banget, moist, lembab gitu. Terus rasanya tuh nyoklat banget, manisnya pas. Ini mirip banget sama brownies yang dijual di toko oleh-oleh terkenal itu. Nek mau. Sebelum ke bahan-bahan dan cara membuatnya, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel aku ya. Nah, sekarang langsung aja ke bahan-bahan dan cara membuatnya. Untuk bahan-bahannya, aku kelompokin jadi 4 bagian. Bahan A, 50 gram coklat batangan, 90 ml minyak goreng. Bahan B, 3 butir telur, 100 gram gula pasir, 1/4 sendok teh cake emulsifier, aku pakai SP. Bahan C, 65 gram tepung terigu serbaguna, 1/4 sendok teh baking powder, 20 gram coklat bubuk. Kalau mau mirip brownies Amanda, coklat bubuknya pakai yang coklatnya itu pekat cenderung hitam. Bisa pakai Bendico XXD, Elmer African Black, atau Tulip Noir. Bahan D, 1 saset kental manis coklat. Yuk langsung aja kita bikin browniesnya. Pertama-tama aku lapisin loyang pakai margarin dan tepung karena aku lagi nggak ada baking paper. Selanjutnya, tim bahan A sampai semuanya meleleh. Aduk-aduk biar tercampur merata. Kemudian sisihkan. Panaskan kukusan. Masukkan semua bahan B dalam mangkok besar. Kocok bahan B menggunakan mixer dengan kecepatan tinggi sampai putih kental berjejak gitu. Nah, ini udah kental dan berjejak adonannya. Selanjutnya, sambil diayak, masukkan semua bahan C ke dalam adonan. Kocok menggunakan mixer dengan kecepatan rendah. Selanjutnya, masukkan bahan A yang tadi udah ditim. Sedikit-sedikit aja sambil diaduk pelan-pelan. Jangan terlalu kuat ngaduknya biar nggak bantat. Pastikan semuanya tercampur rata dan gak ada yang ngendap gitu di bawah. Nah, kalau udah, ambil 3 sendok makan adonan. Campurkan dengan bahan D atau 1 saset kental manis coklat. Kemudian aduk sampai tercampur merata. Sisihkan. Tuang setengah bagian adonan ke dalam loyang. Kemudian ratakan menggunakan spatula. Masukkan ke dalam dandang yang udah dipanaskan dan beruap banyak. Kukus selama 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil biar atasnya itu mulus dan gak bergelombang. Selanjutnya, masukkan adonan yang udah dicampur kental manis coklat. Kemudian kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, masukkan separuh sisa adonan tadi. Kemudian kukus selama 20 menit. Nah, ini udah mateng brownies kukusnya.
Ini udah aku keluarin dari loyang. Ini browniesnya empuk, lembut banget. Ini dimakan gini aja udah enak, tapi aku mau bikin choco ganache untuk lapisan atasnya. Look at this little finger. Ini yang suka nyuwilin kue mamanya. Untuk choco ganache-nya, aku pakai 30 gram coklat batangan dan 3 sendok makan margarin. Ditim sampai semuanya meleleh dan halus gitu. Nah, langsung aja aku tuangin ke atas browniesnya. Ratakan menggunakan spatula. Jadi deh brownies kukus dengan choco ganache. Ini lembut banget. Tuh tengahnya adonan yang tadi dicampur dengan susu kental manis. Ini rasanya nyoklat banget. Manisnya pas, empuk, lembut, super moist, lembab gitu. Nggak bikin seret. Enak banget, kalian harus coba. And my husband just can't wait. Selamat mencoba. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel aku ya.